ku pejamkan mata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata nenek saya segala sesuatu harus diawali dengan bismillah. Habita habita yaumat laina. Tadi aku mau ini mau pesan maca. Maca? Soalnya ada perbedaannya kamu. Waduh, kacau. Sama maca itu. Waduh, kacau. Maca, kalau maca kan maca lati kan? Kalau kamu maca depanku. Aduh. Assalamualaikum. Halo sayang. Ini kafe anggap aja rumah sendiri. Sepi banget ya, enggak ada orang di kafe ini. Hah? Ini orang. Iya, ada orang. Ini gordennya harus ditutup ini, nanti ada kepala setan. Kepala setan. Kepala setan. Iya. Oh, kepala setan. Sama ini kepala sekolah. Takut. Kok takut sama kepala sekolah? Oh iya, tapi ada kepala sekolah yang muda loh. Apa itu? Ya iya, kan gak semua kepala sekolah yang tua. Kan dibanding saya lebih tua dong. Emang umurnya berapa? 21. Muda banget tuh. Oh, 23. Naik 1 lagi. Oh, 26. 21. Oh, 24. Iya. Emang kita kenal? Kok seakrab? Aku kira nggak ada orang tadi. Terus kita nih apa? Soalnya aku apa namanya lagi fokus pengen ini aja, pengen latihan di sini, boleh nggak? Latihan. 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 Latihan apa? Latihan ini nyanyi. Soalnya saya mau ikut audisi ini ekstraktor. Indonesia. Nah itu maksud saya. Enggak, emang saya enggak tahu. Soalnya saya baru-baru kesini, baru satu minggu. Orang mana? Orang NTB. Oh, NTB. Tahu enggak? Saya kan timur juga. Ya, kan saya bukan timur. NTB Nusa Tenggara Barat. Iya, tapi kan Indonesia Timur lah. Ya, ada itu deh. Cewek, aduh, harus cowok yang ngalah. Emang harus cowok yang ngalah? Iya, memang. Tapi enggak berisik ini, Kak. Enggak berisik ini? Biasa aja. Saya juga gitaran soalnya. Mana gitarnya? Ini dong. Maksudnya mau kesini. Oh, maksud kirain saya juga gitaran. Saya juga main gitar. Nah, kalau saya juga bisa main gitar, itu baru pas itu. Saya mau setting gitar saya dulu soalnya pales ini. Kayak suara apa namanya? Kayak suara kodok. Iya. Baru belajar soalnya. Baru belajar ini 2 hari. Berarti kalau bisa main gitar berarti bisa nyanyi dong? Loh? Bagus pasti. Dilihat dari luarnya ini udah bagus nih. Yuh. Udah cocok banget. Jadi apa? Istri saya. Tapi ini benar enggak apa-apanya? Iya, enggak apa. Oke. Ku pejamkan mata ini mencoba tuh. Kok gitarnya pales ya? Padahal udah di setting barusan. Setting lagi coba. Hah? Enggak di cukup satu kali aja kalau nyeting-nyeting itu. Ini kayaknya kenapa ya kok bisa pales gini ya? Coba lagi deh, mungkin salah lagu. Aku kan lagi kasmaran gitu. Siapa, Mas? Aku. Jadi aku harus nyanyi lagu romantis. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama.
aduh aku lupa lagi, kata nenek saya nggak boleh minum es kalau mau nyanyi. Aduh, oh tapi ini ada atasnya, nggak ada esnya nih, coba. Kok pahit ya? Kok pahit ya? Oh iya, aku tahu caranya biar manis. Itu baru manis, karena lihat yang manis-manis. Gitu kata nenek saya. Tapi sayangnya nenek saya tuh udah apa namanya, banyak mengajarkan banyak hal. Ya salah satunya ke kebaikan tentang kehidupan gitu. Iya nenek saya, tapi nenek saya udah nggak ada. Nenek saya yang ngerawat dari kecil, tapi sekarang udah nggak ada. Masa nanti tiba-tiba duduk di sini? Saya pergi dong mas kalau tiba-tiba. Makanya. Maksudnya kan mempersembahkan lagu. Nah saya udah buka topi nih. Saya lebih baik pakai topi apa enggak? Lebih baiknya itu pakai ini aja, baju pengantin bareng kamu gitu. Coba lagi ya, atau mau request? Ya coba aja dulu. Berada kurang ini, kurang tinggi. Soalnya suaraku tuh tinggi kalau manggil orang aja tinggi nadanya. Woi, woi gitu. Pokoknya kalau enggak bisa nyampe suaranya itu harus di falsetin gitu biar sih. Woi, woi. Gitu. Iya. Kadang di ada ihunya juga. Woi, 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 woi gitu. Bila nanti saatnya telah tiba. Kuncinya apa ya? Coba di search dulu kuncinya. Lupa bawa kuncinya. Kunci Inggris. Iya. Wow. Kok wow? Lucu banget. Hah? Biar pas gitu. Tapi nggak cocok kalau aku nyanyi lagu pop tuh. Cocok tuh? Cocoknya lagi nyanyi lagu ini, lagu Arab. Coba pas. Hah? Kok tutup mulut? Daripada saya tutup muka. Nggak apa-apa. Nah, mending gitu. Coba. Jelas, jadi jelas. Lihat masa depan gitu. Aku selalu cintaku dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana sapu. Coba nih, tapi enggak keganggu nih. Hah? Tapi enggak keganggu beneran. Apa? Tapi enggak keganggu. Oke. Okay. Panasan saya, nyanyi lagu Arab kan? Iya, kok kepanasan? Berasa di padang pasir gitu. Berasa di. Biar enggak kepanasan kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata nenek saya segala sesuatu harus diawali dengan bismillah. Iya. Habitak yaumatlaina lamma haki. Kalam habitak wahlif ala da isma ziyada bana mushbana kul
Tapi aman. Aman. Enggak panasan. Enggak. Kan lagu. Iya. Cuman bahasanya aja yang beda. Tapi aku sambil minum haus. Tadi aku mau ini. Mau pesan apa namanya? Mau pesan matcha. Soalnya ada perbedaannya kamu. Sama matcha itu. Matcha, kalau matcha kan matcha latte kan. Kalau kamu matcha depanku. Ini nama tempatnya apa ya? Nama kafenya apa ya? Karnei. Ini kayak tumben, soalnya luas banget, enak banget gitu. Terus warna putih, aku suka warna putih. Berarti kalau dinilai nih, kan tadi aku mau masuk audisi kan. Nah, kira-kira nilai yang pertama dulu deh berapa? Lagu mana nih? Yang awal aku datang tadi. 5. Berapa dulu? 1 dari 1 sampai 10. Ya 5 lah, masih so-so lah. Kalau yang barusan? Apa sih? Yes. Persian dia, persian dia. Kalau kakaknya? Kasih nilai berapa? Yang pertama. Enggak apa-apa. Bapak, itu masih ada. Iya. Yeah. Kalau kan? Iya. Kalau yang barusan? Aku sih yes. Aku jadi tidak aku sih yes. Aku golden bucket. Golden bucket. Bukan golden ticket lagi ya? Bukan. Golden button. Golden button itu. Oh. Tapi nilainya belum disebut dari 1 sampai 10. Kalau yes berarti 10 dong. 10. Padahal enggak mau 10 loh. 2 aja. Kamu gak ada duanya. Coba dari pertama tuh kau bilang dari awal tong ketemu. Kita kok ini bisa ini kapelan ya bajunya? Kapelan. Sama-sama putih. Ini juga putih. Salah berarti ya? Berarti bener kata orang cinta itu buta. Yang selalu serasakan Sio aduh sama gini karena cinta Sio. Aku boleh nyanyi lagi enggak? Tapi nyanyi apa kira-kira? Katanya lagi jatuh cinta. Lagu-lagu yang jatuh cinta. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Karena kata nenek saya segala sesuatu harus diawali dengan bismillah. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Apa terus? Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau menjadi istriku. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Hebat mas. Hebat ini. Keren coran dari itu mas. Masa? Iya. Wih, makasih banyak mas, lumayan buat parkir nih mas. Lumayan mas. Iya. Tadi saya ngamen di luar nggak ada yang ngasih. Nggak ada. Iya. Soalnya saya ngameninnya yang cari botol itu. Kembangin itu supaya berbunga ya. Betul. Itu mah kembang itu bunga itu. Bunga berbunga. Itu temannya, bukan? Tapi lebih suka yang ini apa yang tadi? Selagi enak didengar sih suka semua. Suka semuanya. Suka sama lagunya apa suaranya? Lagunya, suaranya. Kalau orangnya? Oh iya belum, oh belum ya, iya kan baru, iya. Eh, kenalan aja belum, boleh kenalan siapa namanya? Aku Dini. Dini, pas banget ada kepanjangannya. Dinikahin aku. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Sesayang kau dengan hati yang biasa. Sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana sabar
temennya namanya siapa? Bella. Ada kepanjangannya juga. Bella Maraku. Janji sampai cincin singgah di jari. Tapi enggak mau tahu namaku. Oh iya, namamu siapa? Namaku Jo. Jomblo. Soalnya kemarin habis diselingkuhin. Dia balikan sama mantannya lagi. Iya, karena katanya belum move on. Dulu aku kenal di Facebook sih. Di PT Pencari Cinta Sejati itu. Waduh. Jadi di situ tuh. Alumni. Alumni. Soalnya saya dari kampung kan. Nah. Jadi selama di kampung itu mainin Facebook gitu, tapi selama di Jogja ternyata lebih asik kalau langsung ketemu gitu. Soalnya saya pernah ketipu juga, lihat di Facebook buat filternya ada B612, ada ya apa B612? Iya. Zaman kapan itu, Bos? Ya makanya aku kenal sama orang yang zaman-zaman dulu. Pas ketemu, lo beda, udah tua. Hah? Iya. Beneran zaman dulu sih. Ya makanya sekarang udah enggak ada ya, Mang? Kenapa? Efek kayak gitu udah enggak ada, Mang? Ada dong. Masih ada ya? Masih dong. Sekarang yang ngetren apa? Oh, Instagram banyak efek-efek gitu ya. Tapi suka nipu, enggak boleh pakai efek itu suka nipu orang. Ya kalau berlebihan nipu lah. Tapi sama aja. Kenapa? Nipu juga namanya. Mempercantik. Mempercantik, tapi dilihat sama orangnya jadi tertarik. Nah, pas ketemu, loh kok beda ya, gitu. Makanya jangan berlebihan. Solusinya jangan memandang dari kenal. Masuk. Masuk mana ke hati kamu? Waduh. Tapi dari 1 sampai 10 suka enggak berapa? 10. Kenapa? Tanggal lahiran. Oh, bulan? Juni. Bulan Juni. Kalau aku bulan Februari sih. Happy birthday. Masih Januari. Early birthday. Berarti kamu orang pertama yang ngucapin nih. Berarti umurnya tadi berapa? Oh, 24. Untung gak seumuran. Mas berapa? Soalnya saya gak mau seumuran sama kamu. Maunya? Seumur hidup. Tapi kalian asli mana sih? Saya Merauke. Merauke? Jauh banget. Sini berarti ngapain? Kesini ngapain? Kuliah dong, masa kesini ngapain? Kuliah dong, Mas. Ya, maksud siapa tahu kerja gitu ya. Enggak. Kalau kakaknya? Apa? Dari mana? Jogja. Jogja. Pantesan? Pantesan. Istimewa. Waduh. Aku boleh selawat lagi enggak? Aku boleh coba selawat enggak? Boleh. Tadi kan lagu Arab. Aku mau coba selawat gitu. Boleh. Aku baca bismillah dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bukan. Oh, bukan. Yeah, thank you. Tadi nama kamu siapa? Dini. Rabbi khalaqtaha min pasanganmu.
Kenapa waduh-waduh? Gak apa-apa. Kenapa? Gimana perasaannya disolawatin? Ya senang lah disolawatin kan. Iya. Baru pertama atau udah pernah disolawatin langsung? Berdepanan kayak gini? Baru pertama sih. Pertama? Baru pertama kali disolawatin langsung? Langsung kan? Iya, baru pertama berarti? Sama calon imam lagi. Ya kan orang yang belum jadi calon ya kan namanya calon. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Makanya saya enggak bisa berkata-kata aja. Itu kata-kata. Oke, itu contoh. Aku kalau enggak bisa berkata-kata itu cuman satu kata sih yang aku ini bisa ini. I love you. Dan aku mulai takut terbawa cinta menghirup ini. Tapi artinya apa ya? Soalnya bahasa Inggris itu. Saya kan dari kampung. Nah, saya tahu nih kemana nih. Emang apa? Aku mencintaimu kan. Itu bahasa Indonesianya? Yeah. Aku juga. Saya sudah menemukan itu. Sudah. Berarti di sini kuliah semester berapa? Saya udah, kita berdua udah lulus. Oh, udah lulus. Berarti lagi tahap ini pencari kerja. Iya. Yeah. Semoga dapat kerjaan yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Saya tahu enggak kerjaan saya apa? Apa? Ngamen. Iya emang. Iya. Orang yang nyanyi, orang yang seni itu kan kalau bahasa kasarnya kan emang ngamen kan. Tapi enggak juga kasar. Kecuali ngamen. Ngamen. Itu kasar tuh. Iya, tidak kasar secara kalau, harfiah. Kalau ngamen, nah itu halus tuh. Kayaknya enggak kasar secara harfiah. Tapi ada kata-kata kasar contohnya apa? Kayak ngebentak itu apa? Contohnya kata kasar. Bukannya tergantung ini ya, tergantung. Aku gak bisa loh kayak gitu-gitu tuh, bentak-bentak tuh. Misalnya ngelarang nih, ngelarang jangan kayak gitu apa gitu misalnya. Oh, misalkan adikku nih nakal nih, jangan kayak gitu ya. Itu kasar. Itu kasar tingkat berapa dulu nih? Intinya kita bahas kasar apa enggak ya? Kasar deh. Kasar. Tapi kan tergantung apa namanya? Intonasinya juga. Iya. Kamu jangan gitu ya, kan? Jadi sebenarnya kata-kata itu sebenarnya tergantung gimana cara apa namanya nada bicara kita, ya, bisa, ya kan? Misalnya jangan kayak gitu, kasar kan? Ya, jangan kayak gitu ya, halus, ya kan? Masuk akal. Ya kan? Aku tuh nggak pernah salah. Kenapa tuh? Iya kalau sama cewek nggak mau ngalah aku. Kalau lagi benar. Tergantung. Eh? Tergantung hal apa aja. Enggak semuanya cewek selalu benar. Enggak, emang cewek itu selalu benar. Kan persepsinya gitu di masyarakat luas kan cewek. Kalau emang cewek selalu benar, kenapa cewek selalu milih cowok yang salah? Karena cowok itu selalu bisa yang namanya membaguskan dirinya di awal, mengambil hati. Berarti salah kan ujung-ujungnya? Oh sih. Salah. Enggak. Emang cowok mana ada cowok yang deketin cewek langsak. Gimana? Walaupun bangsa kan pasti. Bangsa itu gimana? Kayak preman. Tapi ada. Premannya cowok kan tetap pasti punya sisi baiknya ya. Iya. Buat cewek butuh, iya. Tapi nggak semua cewek bisa apa namanya melihat kebaikan itu karena yang pertama dilihat itu kan luarnya kan. Semua orang kalau ketemu iya. Orang baru kan pasti lihat fisik. Pasti lihat fisik karena dulu kan. Tampilan luar. Bener. Kayak capek banget pas iya, capek. Soalnya jadi keinget duduk kayak gini nih. Jadi keinget apa duduk sama pacar gitu. Aduh, kacau. Sekarang udah gak punya. Aduh. Bisa diingat-ingat yang lalu. Iya. Kenapa? Tapi ada bedanya tuh mantanku sama kamu. Dia masa lalu, kamu masa depan kan. Tapi kamu bisa nyebut nama jari? Jari mana? Jari jempol, telunjuk, tengah, manis, terus ini. Hah? Jari apa? Manis. Salah. Apa? Itu mulai sekarang tuh namanya jari doang, manisnya di kamu. Tak ada lagi kesempatanku
Tapi saya tuh sekolah tuh enggak tamat SD loh. Soalnya enggak ada biaya dulu. Terus apa namanya? Tapi bisa membaca, bisa mengaji lah. Kakak tahu huruf A B C D? Tahu. Tapi enggak tahu kepanjangannya. Apa itu? Nah, enggak tahu kan? Coba disebut satu-satu. Sampai Z. Enggak, A B C D aja. A B C D. Sebut satu-satu. Ajarin. B. Bagaimana? C. Cara. D. Dapetin hati kamu. Ajak kemana pun kau mau, jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Tapi apa namanya? Takutnya nanti aku lupa, aku boleh minta IG kalian gak? Boleh gak? Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi, nongkrong gitu. Soalnya abis ini aku mau ngamen lagi kak. Aku mau ngamen di kafe, mau manggung sama ini, sama abang ini Triswaka. Tapi bohong. Oh iya. Hah? Ya. Pernah ke sana enggak? Ya di sana kan di Pendopo. Iya. Jauh banget. Masa jauh? Aku aja OTW dari Bantul ke sini. Kalau aku sih jauh. Bantul. Bantul. Oh. Bantul enggak sih maksudnya? Apa nama IG-nya? Nih diketik deh. Oh iya, permisi. Silakan. Aku follow ya. Ke screenshot dulu. Waduh. Hah? Di screenshot. Enggak buat ini, ngirim ngirim ke mama. Kalau jodoh udah ketemu. Makanya apa namanya? Apa ya? Masnya kerja di sini. Ya itu, ngamen keliling gitu. Kadang di lampu merah sih awalnya. Di lampu merah mana? Banyak. Ya, biasanya. Follow ya. Di fallback enggak? Fallback. Kamu enggak usah fallback lah. Nggak berharap di fallback. Alhamdulillah. Iya, berharapnya di love back. Aduh. Ya, tapi apa ya, makasih banyak ya ini. Aku udah apa namanya? Ngajak kalian ngobrol gitu jadi keganggu gitu enggak kan? Kok aku bisa dengar kata hati kamu ya? Apa tuh? Waduh. Sebenarnya keganggu sih kalau orang lain, tapi kalau kamu enggak apa-apa. Tapi aku mau ke toilet dulu nih kak. Iya. Aku titip gitarnya ya. Iya. Ada bedanya ini gitar sama kamu? Apa lagi mas? Gitar ini kan dimainin. Yes. Kamu diseriusin. Waduh, thank you. Tapi sebelum aku ke toilet, aku mau ini. Mau minta tolong. Jaga hati kamu buat aku. Oke. Eh, ada yang ini.